Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Am ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا dan sungguh telah kami turunkan ilaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, walaqad anzalna ilaika dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat bayyinatin penjelas. Ini bukti aywadihatin yang jelas hal radul qaul ibni surya radun penolakan sanggahan ya qaul ibni surya bagi perkataan ibnu surya. Lin nabi pada nabi. Berkata apa Ibnu Surya? Majikta nabi syai'in. Engkau tidak membawa pada kami sesuatu pun. Wa ma yakfuru dan tidaklah kufur, tidaklah ingkar biar dengan ayat-ayat atau terhadap ayat-ayat illal fasiqun kecuali orang-orang yang fasik. Kafaru yang ingkar biar terhadap ayat-ayat. Awakullama dan apakah setiap kali ahadu mereka melakukan perjanjian Allah pada Allah ahdan dengan satu janji alal imani bin nabi untuk beriman pada nabi in kharaja jika keluar
awin nabi atau nabi yu'awinu alaihi al-musyrikin. Allah yu'awinu untuk tidak menolong alaihi padanya al-musyrikin, orang-orang ka musyrik. Nabadahu, melemparkannya. Janji tersebut. Aitorohahu, ya sama, mencampakkannya. Fariqum minhum, sekelompok dari mereka. Binakudhi, dengan merusak janji. Jawab ulama. Wa huwa mahalul istifhamul ingkari, dan ia merupakan mahal istifham ingkari. Istifham itu pertanyaan, ingkar itu ingkar. Jawab ulama. Itu jawab ulama lho tok. Jadi arek ini jawab ulama. Wa huwa, dan ia mahalul istifham ingkari, menempati istifham ingkari. Istifham ini pertanyaan, ingkari itu ingkar. Artinya kalimatnya, tapi tujuannya bukan meminta jawaban, tapi sebuah pengingkaran. Jadi kalimatnya gini. Apa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minuna. Apakah mereka setiap kali berjanji, sekelompok dari mereka merusak perjanjian itu, melempar perjanjian itu? Nah, maksud ini, janganlah setiap janji sekelompok merusak atau melempar perjanjian itu. Jadi istifat ingkari. Kayak orang ditanya, oh enggak kamu kujita, ya mesti enggak mau. Jadi istifat ingkari. Bal tapi indikol untuk perpindahan. Aksaruhum, kebanyakan mereka, la yu'minuna, tidak beriman. Aksarum, kebanyakan, lebih banyak. Walamma, dan ketika jaa datang, hum kepada mereka, walama, dan ketika datang hum pada mereka, rasulun, seorang rasul, seorang utusan, min indillahi, dari sisi Allah, ayat Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, lima bagi apa ma'ahum, yang bersama mereka, maksudnya Taurat,
nabaza melemparkan fariqun sekelompok minalladzina utul kitab dari orang-orang diberi Alkitab. Jadi fariqum minalladzina utul kitab fa'il. Kitaballahi maf'ul. Melempar apa? Kitab Allah, melempar kitab Allah. Apa itu ayat Taurat? Taurat. Kemana melemparnya? Waro al-dhurihim, di belakang punggung mereka. Ailam yakmalu bima fiha. Mereka tidak mengerjakan apa yang ada dalam Taurat. Jadi pengertian melimpar itu orang-orang buah niki. Jadi mereka tidak mengatakan apa yang ada di dalam Taurat. Apa itu? Minal imani bi rasul wa gharihi. Bima fiha apa yang ada di dalam Taurat. Berupa iman pada rasul. Dan lain-lainnya. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Jadi orang Yahudi itu ketika datang Nabi akhir zaman, ciri-cirinya ada dalam Taurat. Begini begitu, begini begitu. Mereka menolak. Kenapa? Karena ternyata Nabi yang mereka harapkan tidak datang dari kalangan Bani Israel, tapi kalau dari Arab. Jadi bagaimana disemakannya? Lusimai mau kan di? Karena melalui alam dah. Maaf ya di, apa yang di dalamnya? Min daripada, min daripada, anahu bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi yun haqqun, Nabi yang hak, Nabi yang benar. Au atau annaha kitabullah, bahasanya ia adalah kitab Allah. Ya betul. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Ataf pada nabada. Ataf dari nabada. Nabada apa? Nabada merim parkan. Matatlu, apa yang membaca. Ayat talat, apa yang telah dibaca, apa yang telah membaca. Siapa? As-syayatin, setan-setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Ala atas ahdi zaman. Talat telah membaca. Kan ingat ini talayat lu. Tatlu ki mudore, talat ki madi. Asyayatina, setan-setan. Ala ahdi mulki Sulaiman, atas masa kerajaan Sulaiman, King Solomon, Nabi Sulaiman. Minasihri, daripada sihir.
Jadi Nabi Sulaiman itu dulu bisa menguasai manusia, bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang-binatang. Jin setan tunduk sama Nabi Sulaiman. Manusia tunduk sama Nabi Sulaiman. Binatang tunduk pada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman memimpin pasukan, maka ada pasukan manusia, ada pasukan jin, dan ada pasukan binatang. Luar biasa. Wa kanat dafanatuhu tahta kursiyihi. Wa kanat dan adalah setan dafanatuhu, menimbunnya atau menguburnya. Mubur kitab sihir. Tahta kursihi, di bawah kursi Nabi Sulaiman. Lama ketika nuzi'a mulkuhu, kerajaan Sulaiman sudah dicabut. Nah, Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Itu au atau kanat tastariku sam'a. Kanat setan dulu itu tastariku sam'a, mencuri dengar. Jadi dulu itu ada berita-berita langit yang Allah berikan. Lah setan ini mencuri dengar, nguping bahasa kita. Setan nguping. Wa tadummu ilaihi akadib. Kemudian setan mengumpulkan hasil kupingan itu dan akadib, dusta. Misal ada berita langit begini, maka setannya nambahi satu berita dari 10 berita, yang 9 bohong. Wa tulqihi, dan setan sampaikan ila kahna, para tukang ramal. Ya, dulu itu setan bisa mencuri dengar berita langit. Satu berita tambah 9 dustaan. Terus sampaikan pada tukang ramal. Fayutawinuhu, lalu tukang ramal itu membukukannya. Ditulis. Jadi primbon zaman dulu. Wa fasya dalika, wa sosa dan tersebar dalika itu. Fasya dan sa'a sama. Maksudnya tersebar. Anal jinna tak lam luhaib. Anal jinna tak alam al ghaib, bahwa jin itu belajar yang ghaib. Fajama'a Sulaiman, maka Sulaiman atau Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman mengumpulkan al-kutuba, kitab-kitab. Maksudnya kitab-kitab sihir, kitab-kitab ramal yang dari setan, dengar berita langit, lalu ditambah, sampaikan pada dukun, oleh dukun dicatat. Wadafanaha, dan menguburkannya. Falamma, maka ketika mata meninggal dunia Nabi Sulaiman, dalat asyayatinu alihah an-nasa,
dalat menunjukkan siapa asyayatinu, setan. Dalat syayatinu, dalat syayatinu, setan menunjukkan. Alaiha atas kitab tafsir. An-nasa pada manusia. Fastakhrajuha, lalu mereka minta kitab itu dikeluarkan. Bahwa jaduh, lalu mereka menemukan fiha di dalam kitab itu as-sihra, ilmu sihir. Mereka menemukan fiha di dalamnya as-sihra, sihir. Faqalu, lalu mereka berkata, innama, bahwasanya malakakum, Sulaiman menguasai kalian, bihala dengan ini, fata'allamu, maka pelajarilah ia, sihir. Fata'allamu, maka pelajarilah ia. Warafadu, dan mereka menolak. Warafadu, dan mereka menolak kutuba anbiya'ihim, kitab-kitab nabi mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, tabri'atan li Sulaimana, membebaskan Nabi Sulaiman dari persangkaan. Waratan al-Yahudi, dan membantah orang Yahudi. Fi qawlihim, dalam perkataan mereka. Fi qawlihim, dalam perkataan mereka. Unzuru ila Muhammadin, unzuru, lihatlah, ila Muhammadin, pada Nabi Muhammad. Yadhkuru Muhammad, menyebutkan Sulaimana, Nabi Sulaiman, fil anbiya, dalam golongan para nabi. Yadhkuru Muhammad, telah menyebutkan Sulaiman fil anbiya, dari golongan, dalam golongan para nabi. Wa ma kana, dan tiada Sulaiman illa sahiran, kecuali tukang sihir. Bantah oleh Allah, bagaimana? Wa ma kafara Sulaiman, wa ma, dan tidaklah kafara kufur Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ae lam ya'mali sihra li'annahu kafar. Maksudnya lam ya'mal, tidak mempraktekan asihra, sihir. Nabi Sulaiman tidak mempraktekan sihir, tidak mempraktekan black magic.
Kenapa sihir kafir tak kufur? Walakin tetapi bitasdid wa takfir wa takhfif walakinna dan walakin walakinna bitasdid wa takhfif walakin walakinna akan tetapi asyayatina setan-setan itu kafaru pada kufur. Yu'allimuna mereka mengajarkan an-nasa manusia. Mengajarkan apa? Asihro sihir. Setan mengajarkan sihir pada manusia. Al-jumlah hal, cuma jadi hal. Dari domir kafaru. Wa yu'allimunahum. Dan mengajarkan pada mereka ma unzila al malaka ini apa yang turun pada dua malaikat apa yang turun ma apa yang diturunkan ma unzila al malaka ini malakanya pada dua malaikat ai alhamu alhamuha al alhamahu mengilhaminya atau menginspirasinya minasihri dari sihir wa kunya dan dibaca bikasir lam dan mengkasirkan huruf lam. Al-Ka'ibin yang ada Bibabila di negeri Babil. Babil itu Babilonia. Babilonia itu Irak. Fi sawadil Irak. Di negeri Irak. Fi sawadil Irak. Negeri Irak. Haruta wa Marut. Namanya dua malaikat itu siapa? Harut dan Marut. Bal ya dulu ibadal itu banget lebih apa? Oh ya wes terus ya baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.